daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ini pun ditolak. Sebab Nabi dah kata ini sebagai pesan, janganlah kamu wahai Muaz, kalau boleh janganlah kamu tinggalkan daripada setiap kali lepas kamu solat dengan bacaan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Sangat penting apa kata dia mula. Apa maksudnya? Kita biasa doa, cuba kita tadabbur, bayangkan dia mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Sayyidina Muaz. Sangat penting kan? Jangan kamu tinggalkan daripada setiap kali lepas solat. Apa dia? Dengan bacaan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Lafaz doa sunat, tapi makna daripada solat sangat-sangat penting. Bahkan sampai kepada tahap wajib. Apa dia? Ya Allah, bantulah saya untuk mengingati Engkau. Allahumma inni, wahai Allah, bantulah saya untuk mengingati Engkau. Ataupun maksud yang lebih dalam lagi, wahai Allah, tidak ada siapa yang boleh bantu saya untuk mengingati Engkau. Wa syukrika, untuk syukur pada Allah, kita perlukan bantuan pada Allah. Lepas pada solat, beritahu tadi setiap amalan, amalan solat, apapun amalan, itu datang daripada bantuan Allah SWT. Dan kita perlu syukur, untuk syukur pada Allah, apa perlu bantuan Allah. Wa husni ibadati, dan mana-mana ibadah, amalan-amalan ibadah ni, yang kita buat lebih mula, kita kena rasakan bahawa Allah yang bantu kita. Jadi, alhamdulillah, kita Allah SWT pilih kita duduk dalam amal. Walaupun mungkin semalam sampai maghrib, mungkin kita semalam Jumaat, tapi ada-ada cuba kita makan. Mungkin asar tadi kita tak semalam Jumaat. Mungkin saja di antara kita yang tak semalam asar berjumaat. Mungkin. Okay. Kalau ada semalam Jumaat pun, apa dia mula di semalam Jumaat, Jumaat ada dua orang, dia perlu rasa kuranglah pahala kepada orang Jumaat lebih ramai pada dia. Dia mula kita syukur pada Allah SWT. Allah SWT letak kepada amal. Kau dimaklumlah, syukur. Yang dihormati, ini yang kita mertir, kursi, para imam, para mazir, para pemilihan, hadirin, hadirat, muslim-muslimat yang dimulakan Allah SWT. Dia mula di pertemuan yang pertama, semoga membawa keberkatan, kebaikan dan rahmat. Dan sebenarnya niat kita pun sebenarnya di antara nak habiskan masa kita alang-alang menunggu solat isyak dekat antara sangat-sangat berjumaat, kita habiskan masa kita dalam amalan-amalan dalam masa-masa kebaikan. Dan ada juga bayangkan dalam ahli syurga pun nanti dikatakan dalam hadis, dia akan menyesal atas dalam syurga kalau dia ada masa-masa atas muka bumi kita ingat pada Allah SWT. Allah SWT bagi kita 24 jam. Kalau fokus kita dengan Allah SWT, solat fardu saja berapa jam, tambah tazkirah berapa masa, bagi masa sangat sikit. Itu pun nanti mula kalau dapat syurga pun kita akan rasa menyesal, banyak lagi masa tak ingat Allah SWT dalam waktu ini. Jadi yang mula, kita syukur pada Allah SWT kita berharap. Sebab sesiapa yang tak syukur duduk dalam amal kebaikan, maka Allah SWT, satu masa Allah SWT akan singkirkan daripada amal kebaikan. Apa pun dia buat. Dari kata dari syaitan tu dah azim dan kamu syukur aku tambah kan kita dah biasa dalam amal kebaikan. Jadi kita dah biasa rasa perkara ni jadi biasa. Adapun orang yang lakukan kesalahan pun kadang-kadang dia rasa boring. Ada tahap kejahatan yang macam ni boring, ditambah lagi kejahatan dia. Sebab dia rasa boring dengan amal kejahatan yang biasa. Sepatutnya kita duduk dalam amal kebaikan tu, kita rasa boring untuk tingkat. Bahkan kita datangkan kelebihan-kelebihan kebaikan yang kita duduk dalam suatu perkara, baru kita akan rasa syukur dengan ada perkara yang sekarang dan kita usaha. Maka dia menggunakan Allah SWT, Nabi SAW, Ahabu biladi idallahi masajidu. Tempat yang Allah SWT pada suka atas muka bumi ini, rumah-rumah Allah, tempat Allah SWT, tempat-tempat yang disujud oleh Allah SWT. Kita kata oleh dia, ini di antara rumah Allah yang Allah SWT sangat suka. Dan kita syukur lah kita duduk tempat ni. Apalagi yang seterusnya, wa'abu biladi ilallahi aswaqa. Dan seburuk-buruk tempat yang Allah SWT benci adalah pasar-pasar. Kita
terbasa sikit mata bukit dia masuk. Sebab dia Allah tak ada suka. Kenapa dia mulia kata para ulama, kenapa dia masak-masak ni kepada Allah SWT tak suka? Banyak hikmah. Pertama dia mulia sebab di masa-masa ni kita pun tahu adalah masa ni manusia tidak ada, orang tidak ada manusia yang mengerti Allah SWT. Tempat-tempat yang lain. Ataupun di antara dengan tempat ulama sebab tempat terbaik ada banyak-banyak pembohongan. Maka tak apalah kita kena pergi kedai. Kita mesti akan pergi kedai. Kita mesti akan pergi pasar. Dan ada kata pasar-pasar maksudnya bukan pasar malam. Semua tempat yang ada jual beli lah. Semua tempat yang ada jual beli, kedai, pasar tu. Jadi macam mana ada orang kata para ulama kita kena pergi juga tapi segera kan. Tapi apa? Segera kan. Contoh, kita nak beli kasut. Masuk supermarket. Contohlah, supermarket besar ni ada 10 beli kasut. Ni adab, di antara adabnya para ulama pesan kepada kita. Jangan kita pergi tanya 10-10 beli kasut. Kita ada satu kasut yang kita aim. Kasut ni, warna ni aku nak cari pusing. Dan supermarket ada 10 beli kasut. Maka kita dapatkan di satu kedai yang paling murah. Maka kita beli kasut tu. Betul lah tu, kita rasa puhati tu. Tapi berapa lama kita ambilkan masa untuk 10 kedai tu? Kalau tu masuk, Zohor, Asar mesti tak ambil lagi. Dan kita dapat. Kasut yang paling murah lah, kita dah cek. Contohlah kita pergi esok. Atau kita mesti lepas, kita pergi lepas seminggu. Maka kata orang pada ulama, akan didapati ada kedai lain lebih murah lagi harga daripada kita dapat kedai. Tapi bukan pasal murah dia, pasal kita tidak ambil masa dalam mencari kasut di tempat-tempat yang Allah SWT tak suka. Masa tu habis. Itu pun cari kasut. Sebab tu malam tarawih kan, hari akhir tu kosong. Kenapa? Pergi pasar. Dan sebagainya. Tak apalah, benda tu memang kita nak pergi harus. Tapi jangan sampai kita ambilkan masa kat tempat-tempat macam tu. Jadi macam mana kat tempat paling-paling kurang, pergi lah 2 kedai ke? 3 kedai ke? Daripada 3 kedai tu, kita tahu mana paling murah dah beli. Masa kita akan demand. Di antara adab. Kenapa tempat yang Allah Ta'ala paling tak suka? Sebab padanya ada pembaziran masa. Penipuan dan perkara yang lain. Bahkan Nabi ajar doa masuk pasal apa dia boleh. Di antara kita baca tadi lepas mayat. Baca apa? La ilaha illallah wa hadamu la syarika lahul mulku wa lahul hamd. Boleh tambah sikit. Yuhyi wa yumit wa yumit wa yuhyi wa huwa hayyun la yamut. Biadikan khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca tiga kali. Di antara ganjarannya Allah SWT akan bagi 1 juta pahala. Dan di antara ganjarannya Allah SWT dikira mengingati Allah SWT di dalam pasar. Jangan guna dalil ini duduk di pasar lama-lama. Saya dah baca doa ni, saya boleh duduk pasar lama-lama. Sebab dikira mengingati Allah SWT di dalam pasar. Jangan begitu. Sekali orang yang berjaga ke pasar, pulang dalam masuk pasar. Lalu kita beritahu, kata ni ada mula sebab perkara ni praktikal. Kata yang saya cakap ni, kita praktikalkan dari kehidupan kita. Masuk pasar selalu. Makan, kira-kira minum ke. Pasar lah, masuk dalam hadis ni. Jadi maksud daripada makan ni segera lah. Jangan kita makan sejam, kita berbuat sejam lagi. Makan tu mungkin tak apalah, haruslah pergi kedai. Berbuat yang melarangkan masa tu habis masa. Ada tu boleh. Sebab kali ni Allah Ta'ala tak suka. Dan sekiranya kalau datang azab, ada boleh tempat-tempat ni pun akan datang. Tempat-tempat yang Allah SWT akan datangkan azab di antaranya adalah pasar-pasar. Dalam ni sebab itu satu gerombolan tentera telah lalu kat satu tempat. Dan tempat tu ada pasar-pasar. Maka dengan pasar-pasar pun Allah tenggelamkan. Kata Sayyidina Aisyah macam mana? Kat dalam tentera tu jahat. Tentera tu lalu. Keliling kat pasar-pasar. Keliling ada orang lain. Yang tak ada niat yang buruk macam tentera tu. Maka Nabi SAW beritahu. Semua mereka akan dimusnahkan, ditenggelamkan. Dan mereka dah tidak ada. Dia akan dibangkitkan. Itu dia masing-masing. Dan kalau itu ada mula. Pasar-pasar ni pun tempat kepadanya. Tempat tu pun dia asal. Jadi kita kena jangan rasa seronok lah pasal kasih bimbang, khawatir, tempat yang Allah SWT tak suka. Macam tu. Kita tahu lah kita masuk di tempat yang Allah Ta'ala kurang suka. Bahkan paling sedih kita masuk K-pop, tak sama gembira dengan masuk rumah Allah. Itu yang masalah. Tak sama kita masuk rumah Allah, kita mirip dengan kita masuk tempat shopping komplek. Allah. Apa lagi sebabnya kita mirip? Rumah-rumah Allah dah gembira. Bahkan bukan rumah Allah. Seluruh rumah-rumah ibadah Allah SWT akan hancur kat tempat bumi. Lepas tu kita rasa selamat. Yeah. Rumah Allah ni tempat yang paling banyak rahmat turun. Dan kalau tak azab tu, rumah Allah tak kena. Di antara ni. Kecuali kiamat lah. Kiamat ni lah. Lepas tu hancur, baru rumah Allah hancur, baru Mekah boleh hancur.
Allah Ta'ala muliakan dan Allah Ta'ala kata bukan rumahnya. Rumah-rumah ibadah pun Allah Ta'ala tak anjurkan sebab Allah Ta'ala menghormati. Maka kalau diorang buka balik kitab Quran yang diorang tengok gereja diorang tak hancur, aku tak hancur, diorang kata tengok kita rumah ibadah pun tak hancur. Tapi kalau dia sedap balik Quran, kita pun boleh dakwah mereka, dia akan tunjuk subhanallah. Tuhan kamu Allah, dia jaga rumah kamu, bahkan dia jaga rumah kamu. Ini kesan yang mulia. Allah SWT kalau nak Allah SWT hancurkan, buka rumah ibadah wali yang Allah hancurkan. Tapi tidak menghancurkan orang Islam. Kalau Allah hancurkan, tapi kan tujuan itu Allah SWT nanti. Nak buat pengajaran ke kita. Jadi ini mula, betapa ini kita syukur kita dulu dalam rumah Allah. Ulama pesan bagi tamsilat, orang yang masuk dalam rumah Allah ni sepatutnya dia macam satu ekor ikan masuk dalam air. Seronok je main dalam. Satu ekor burung yang telah terbebas daripada sangkar dan itulah sepatutnya kita kena rasa datang rumah Allah SWT. Belum ada rasa, paksa dulu, tetap dulu sampai Allah Ta'ala bagi rasa seronok kita datang rumah. Maka kita hadirkan kelebihan-kelebihannya. Apa yang saya dapat perkara ni untuk diri kita? Maka dia mulia. Kita akan rasa seronok pada rumah. Dulu kami kat Malaysia ni mula, waktu rusuhan tu. 2011 ni. Waktu rusuhan tu, meletup kan. Waktu dan tu, kita sebagai mati macam ni, kita duduk dengan kuliah. Alhamdulillah Allah Ta'ala kita duduk dengan kuliah. Tiba-tiba meletup, kuat, terus. Imam, terus kata semua tutup tinggal, ada yang satu tutup. Meletup, bunyi, sampai lah pukul 11 malam. Kan? Lepas habis tu, bawa kita keluar balik rumah, ada di kalangan kawan-kawan kita yang kena dekat jalan raya, ada yang kena keluar rumah. Dari segi zahir saja dia mulia, Allah Ta'ala pelihara rumah Allah waktu dalam waktu berusaha. Mulia tu, itu yang zahir. Dia kata, Masya Allah, sebaiknya Allah Ta'ala pelihara. Tapi ada juga mati pecah kat sana, mati rumah, hancur juga. Ada satu lagi kisah, saya solat asar. Kat satu masjid tu, sembahyang asar. Itu saya musafir lah. Daripada Kahirah nak ke Mansurah macam daripada KL ke Melaka. Itu bahaya dekat KL Mesir tu. Yang bahaya dekat KL je. Jadi kalau kita nak pergi mana-mana, kita kena terasa KL dulu mau pergi balik. Jadi kita dah sampai KL, tapi tak sampai Kahirah, kita solat asar. Kan? Lepas tu fikir, nak tu maghrib dia nak jalan terus. Ini nak nampak jalan jauh tu. Apalah kita jalan terus kan. Sebab nanti bila sampai daripada asar sekitar, sampai rumah saya dah syah. Macam dia saya nak solat jamak tahir. Kan? Dah sampai sana, dah syah dah. Kan? Kecuali dia dalam perjalanan kita semua jamak. Tak apalah. Kita bosok-bosok dah ada petang kan. Balik maghrib. Boom juga. Hancur juga. Yeah. Bukan seronok selamat tak mati. Kalau mati pun semoga mati syahid. Tapi masjid pun kalau Allah najat juga. Tapi yang dimana kalau mati dalam masjid okey lah. Selama bukti mati dalam masjid dia mengajak okey lah. Okay. Kalau Allah mati pun dalam rumah Allah dia mati yang selamat. Nah, itu maksudnya. Maka kita syukur dari mulia, dari mahal ini kita syukur, banyak syukur. Allah SWT letakkan kita di tempat yang baik. Boleh jadi sekarang kita tak pasal-pasal. Boleh jadi sekarang kita tak duduk, kan? Datang pada rumah Allah. Kita syukur pada nikmat ini kalau kita syukur dia Allah tambah. Yang di antara kata para ulama, apabila kita keluar daripada masjid, kita baca doa kan? Keluar ke kiri. Baca doa Allah maftahni abu wa barahmati. Dan di antara kita selitkan dalam hati itu, wahai Allah. Pilihlah saya untuk datang untuk solat berjumpa yang akan datang. Jadi kita keluar sampai isyak, kena untuk Allah Ta'ala datang ke sampai subuh. Kesan dia kata para ulama, kesan yang kita syukur kita dapat salat fardu waktu zuhur, Allah Ta'ala pilih kita salat fardu waktu isyak. Waktu asar. Kita syukur salat fardu cuma waktu asar, Allah pilih waktu maghrib. Sampai bila? Hatta yaktiakal yaki. Sampai Allah Ta'ala mati kita. Kedatangan kita pada semua mati, kita beritahu kau di matri. Datang kita pada amal, hadis yang dengar, bangkat Allah, maafi Allah, kau kuasa kita. Kita bagi contoh apa? Okey, lagi 10 minit kita nak dah sampai maghrib. Kita pergi tandas. Dah mandi. Tiba-tiba dah tengah mandi azan. Kita baru nak pula Allah Ta'ala bagi rasa nak buat habis lah. Contohlah. Kita buat habis lah sampai habis maghrib. Sampai habis lah cuma. Ya, mungkin kita boleh datang. Semayang belakang dan sebagainya. Okey. Tapi boleh tak kita dapat tadi yang menjumpa ramai-ramai tu? Tak dapat. Salat maghrib. Nak bagi tu ada punya. Pilihan tu salah sekali maghrib ke jumpa awal pun bukan yang baik tu dalam pilihan Allah SWT. Macam mana kita nak syukur tu? Sebab saya banyak kali kena datang dalam wadah. Kita tadi pun lewat lah. Kalau kena pulang kita datang wadah. Alhamdulillah. 6:55 dah sampai. Ya? Waktu azan tu. Masuk tandas lah. Masuk tandas. Buang air sampai buat jumpa lima baru. Allah. Kita dah rasa. Kita betul.
Semua amal kebaikan datang pada bantuan Allah SWT. Betul kita nak syukur? Nanti mula. Kebaikan yang kita buat pun daripada bantuan Allah dan Allah Taala bagi ganjaran. Macam mana kita nak Allah bantu dah buat amal kebaikan untuk bagi ganjaran terbaik. Dan kita nafikan kebaikan kita bukan daripada kekuatan kita. Apa maksud la haula wa la quwwata illa billah? Di antaranya ulama syarahkan, la haula, tidak ada daya untuk lakukan kebaikan. Wa la quwwata, tidak ada kekuatan untuk meninggalkan kemungkaran. Illa billah, melainkan dengan bantuan Allah. Maksudnya saling lemah. Maka sekiranya datang rasa dalam hati dalam melakukan kebaikan, kita rasa hebat juga. Apa pun keadaan kita rasa dalam merasakan dalam amal, maka apa bila kita baca kata Quran apa? Astaghfirullahaladzim, la haula wa la quwwata. Cakap dalam hati, tak, kalau kau tak tanpa bantuan Allah dalam perkara amal ni, saya pun tak boleh buat benda ni. Cakap dalam hati. Sebab apa? Kemudian untuk orang di luar, ujian dia bukan lain. Ujian dia tak datang pada solat, tak datang pada zakat, puasa untuk orang di luar. Habis ujian dalam ni, orang kat dalam ni, ujian dia kata para ramah, ujian dia dekat lidah, dengan dekat hati. Okay. Okay, kita dah solat di luar tu, kita tak ada ujian lagi, ada ujian lagi. Bertahun nanti muda, dalam kisah kalau orang tu beramal, syaitan tak boleh kacau lagi, tak boleh kacau lagi. Dah bertahun dia beramal, tiba-tiba syaitan pujuk lagi bagi tu amal. Satu orang tu dia bagi tu amal, dia puluhan tahun dia lakukan amal. Maka amal tu jadi debu ni. Bahkan Dawud bin Abi Zaid dia mula kata para ulama sebahagiannya, amalan yang dibuat secara riak pula kan, secara mungkar ni, akan dibagi dosa pula. Allah. Kalau kita buat riak tu, tak dapat pahala sahaja, okey lah. Sebab sunat, sebab saya tidak. Tak ada apa-apa, okey lah. Okey lagi. Tapi kita buat satu amalan itu bukan kerana Allah, maka dia tak dosa. La haula wa la quwwata illa billah. Maka dia dimulakan Allah SWT. Alah, kita syukur. Kita duduk dalam suasana yang baik dalam keadaan keamanan. Yang aman dan dia boleh sejuk lagi. Tempat-tempat yang orang-orang berada itu kan. Dia diuji. Syukur. Syukur dengan kesan syukur yang Allah Ta'ala akan sebabkan. Jadi insyaAllah dia mula. Kita sekarang di kuliahnya kita akan baca kisah-kisah para sahabat. Kenapa kita baca kisah para sahabat yang mulia? Ini juga adalah panduan-panduan hidup kita mulia. Kisah para sahabat ini adalah panduan hidup. Nabi beritahu dalam hadis, As-sahabi kalujum bi'ayyun ihtadaitum ihtadaitum. Sahabat aku ni umpama bintang-bintang di langit. Mana-mana yang kalian ikuti, kalian akan mendapat petunjuk. Dan Nabi mulia segolongan, segolongan daripada golongan setentu Dawud bin Abi Zaid bahkan menghina para sahabat tadi. 4 minggu lepas, 2 bulan lepas, ada satu khutbah yang kita dengar. Golongan-golongan yang menghina para sahabat. Kan? Kita dengar ada khutbah kalau ingat balik. Menghina Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan keseluruhan para sahabat. Dan menghina isteri-isteri Nabi. Bahkan mengatakan bahawa yang mencintai para Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ni kafir. Ada juga. Dan mengatakan bahawa yang mencintai para sahabat ni terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah dan darah mereka halal. Sebab apa dia? Sebab mereka ni tak kenal kemuliaan para sahabat. Jangankan kalau tak ikut pun dah boleh gagal. Ini kan pula hina para sahabat. Contohnya apa dia mulia? Kita ambil contoh Sayyidina Ikrimah, anak Sayyidina Abu Jahal. Sayyidina Ikrimah anak Sayyidina Abu Jahal, Sayyidina Abu Jahal. Kalau saya pernah terskira, Sayyidina Fir'aun. Anak dia Sayyidina Fir'aun, tersalah-salah. Tersalah cakap, eh? Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal. Waktu Abu Jahal dah meninggal, sampai sekarang kita cerita pasal Abu Jahal ni. Kita masih cerita lagi pasal Abu Jahal. Bahkan pada masa itu Sayyidina Abu Jahal dah meninggal. Maka ada para sahabat yang menghina Abu Jahal. Dan apabila Abu Jahal dihina, maka Sayyidina Ikrimah akan terasa dan marah. Walaupun dia kafir, walaupun dia jahat, dia musuh Islam, tapi dia bapa saya. Janganlah cakap masalah, janganlah cakap kesalahan dia depan saya. Jangan sampai tinggal saya dengar. Dan Nabi bersabda dalam depan Nabi dengar kisah ini. Nabi kata, jangan kamu menghina mayat-mayat kamu. Ataupun jangan kamu menghina orang-orang yang telah mati. Kerana penghinaan kamu kepada orang-orang yang telah mati akan menyakitkan orang-orang yang sedang hidup. Macam mana? Bahkan Abu Jahal, kita hina boleh, harus. Boleh kita cerita ke budak-budak. Tapi jangan kita cerita depan Ikrimah. Nanti Ikrimah sakit itu bapak aku. Walaupun dia itu bapak aku. Maka pada sampai pada Nabi kata, jangan kamu
sakiti yang menghina orang yang sakit. Orang telah mati, nanti kamu telah menghina orang sakit. Cerita dia. Macam juga, macam kita baca tabat tiada Abi Lahab bin Watab. Abi Lahab, ni pakcik Nabi. Bahkan kata para ulama, tidak kurang jarang pada zaman sahabat baca doa tu, baca surah tu waktu jadi imam. Dia kuat ini takut Nabi dengar. Sebab Abi Lahab tu pakcik Nabi. Bahkan kita niat untuk menghina Nabi dengan baca Abi Lahab pun kafir. Itu pun sekali dibincangkan oleh para ulama. Walaupun kita cerita pasal Abu Lahab, dibenarkan. Cerita pasal Abu Lahab. Okay, bagi contoh, macam mana pula kalau kita hina ke sahabat-sahabat Nabi. Nabi kita ashabikan wujud. Sahabat aku kau bintang di langit, di air muktadah itu, ihtadah itu. Mana-mana kamu ikut dan maafkan, dapat hidayah. Dan satu hari Nabi kata, aku rindu untuk bertemu saudara ikhwan. Sahabat kata, bukankah kami sahabat kamu, kawan kamu, ikhwan kamu. Bahkan Nabi kata, kamu sahabi, antum sahabi. Walakin ikhwani alladhi yu'minu bi wa lam yarani. Nabi kata, aku merindui saudara aku. Sahabat tak apa. Bukankah kami saudara kamu, Rasulullah kata, kamu sahabat aku. Saudara aku, orang yang beriman pada aku tapi tak melihat aku. Nabi sayang pada kita. Ini bukti. Kita nak cerita kesayangan Nabi pada sahabat. Dapat dalam hari, Nabi kata, jangan hina muhajirin, jangan hina orang ansar. Pokoknya sekali tak hina. Bayangkan satu orang hina yang hina. Apa kita buat? Memang siap lawan tu. Memang siap lawan tu. Macam tu juga ada golongan yang menghina para sahabat, bahaya. Tak boleh menghina para sahabat. Bahkan sebagai para ulama mengatakan, menghina para sahabat terkuah bagi iman kufur. Jadi golongan-golongan. Jadi golongan-golongan. Jadi golongan-golongan yang minum para sahabat ni bukan kita perlu level kat siapa, tak. Kita perlu tahu sahaja sekiranya ada golongan-golongan ini di kalangan kita, maka kita, apa tugasan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah? Bujuk rayu mereka dengan penuh kasih sayang. Dakwahkan mereka. Yang tadi kata para habibah beritahu, sehingga kamu jumpa golongan yang minum para sahabat. Apa yang kamu perlu buat? Kalau di kalangan kita, kita kenalkan apa kesan kalau kita hina para sahabat sekian-sekian kan? Hindari. Kalau kita jumpa golongan yang menghina, maka kita pujuk rayu dia pegang tangan. Ceritakan tentang kemuliaan para sahabat. Ceritakan lagi. Sebab dia di kalangan Islam juga. Bukan kita hukum sekian dan kita keluarkan dia keluar pada kamu. Walaupun zahirnya dia terkeluar pada kamu sekiranya menghina para sahabat. Maka ada satu ceramah daripada golongan mereka yang menghina para sahabat. Kita doakan Allah Ta'ala bagi dia bagi kita dan mereka. Waktu di dunia ini para sahabat kan, awak ni pakai cantik, pakai sekolah besar. Tengah hina-hina, atas ada kipas. Alhamdulillah, tak ada kipas. Dia hina-hina, kipas jatuh ke depan. Tak berlaku lagi dalam sejarah. Saya tak jumpa lagi dalam sejarah. Kan ulama, ustaz dan kata-kata, kipas jatuh tak apa. Dan kalau nak jatuh, kipas tu mesti takkan jatuh. InsyaAllah tak jatuh. Hari tu Raja Allah, tuan tu dah sudah hina Sayyidah Aisyah kita dengar dalam bahasa Arab. Dini Allah, ya Allah, dini ni kipas jatuh, pah, pula kepala ni. Allah. Sepatutnya tak akan macam tu lah. Dalil yang apa, dia kalau kita dibetul ada agama, Allah tak akan bantu lah. Dalil apa, satu ketika Nabi tengah ibadah, Nabi tengah sujud, ada golongan, ambil batu besar atas Kaabah, dan letak kat atas mata Nabi. Kalau jatuh tu memang, tak berbilang lah, memang ambil lah kan, boleh matah tu, dan tuan mati Nabi. Pak batu besar. Dan dia tak kapal, letak tak kapal. Bila dia letak lagi, tergantung batu tu. Tapi sepatutnya berlaku pada ustaz-ustaz yang betul lah. Sepatutnya lah. Okay, kecuali saya orang tadi bukti, dia tembak mati je. Citra lah. Situ wangi sebagainya. Kau tengok berapa, kau orang tengok. Orang yang buat tu tak dapat hidayah. Orang yang tengok, batu tu tergantung, kau kata benarlah ini Muhammad adalah Rasulullah. Orang yang buat tu, batu tu tergantung, kata apa? Betul lah dia ni ahli sunnah. Gimana? Lepas Rasulullah habis solat, Rasulullah balik, oh waktu tu jatuh, saya dah jibit tahan. Tapi berlaku juga, satu ketika Rasulullah solat, ada orang datang bawa najis benda. Berlaku juga. Ini jibit tak kacau, letak. Sampai Nabi tak boleh gerak. Dahsyat tu kan, kalau pada Nabi tu, maka anak datang ambil usia kan. Nanti iman datang ambil usia. Ini ada benda. Ini golongan yang kita jumpa ni, kita perlu kaya. Sebab mungkin kita sejauh golongan tu tak ada benda berada di kalangan kita. Dia jumpa golongan tu tak ada di kalangan kita.
Maka kita dah jumpa kawan kita kan, anak murid kan, pelajar-pelajar, kata tiga mana ada. Ini kita punya rayu pegar, tak perlu kisah sayang. Bunuh kalau tak boleh. Kalau kita tak punya rayu, berebah, kita kat sini lah. Dan golongan dia telah di atas, walaupun tak menjadi, tak menjadi tiba golongan tu. Dia di atas, maka dia telah halalkan darah saya pada Ahli Sunnah Jawa. Kesalahannya apa? Saya kita tak buat tindakan dengan baik pun saya pujuk rayu, pegar, begitu kelebihan, kita baca kisah para sahabat. Apa lagi contohnya pula? Zaman Sayyidina Ali ada satu orang Hindu Sayyidina Ali. Zaman Sayyidina Ali jadi Amirul Mukminin. Jangan kata, dah ini sama kita, tak boleh. Ini para sahabat, tak keluar pada agama. Ini saya tak keluar pada agama lagi. Sebab ini para sahabat, menyakitkan hati Rasulullah. Menyakitkan Rasulullah selama. Satu orang telah ini Sayyidina Ali. Orang nak pesan, kau jangan ini di Amirul Mukminin. Demi Allah, aku bersumpah. Dia orang salih dan betul ini. Waktu sama juga. Di pasar. Tak betul, di hidup Sayyidina Ali. Tak boleh tengok kalau mami ini kan. Itu apa dia? Apa tak telah buat keputusan dia dia. Dia datang dengan unta. Unta dia diikat tiba-tiba unta dia mengamuk. Unta tu datang kat dia pijak sampai mati. Kisahnya sesuai sebab golongan tu dia mengambil kasih dari. Ha, kita boleh kasih kisah. Sebab golongan bagi dia para sahabat ni dia mencintai Sayyidina Ali. Kita beritahu orang mencintai Sayyidina Ali pun binasa. Mencintai mengingat semua sahabat. Para sahabat lebih lagi dari kita. Dia baru kena tahu kelebihan kepada mereka dengan lembut, lembut, penuh kasih sayang. Dari hari mula Nabi itu ada satu hadis, aku ni umpama manusia yang dibagi umpama yang akan menjaga manusia daripada masuk ke api-api sebagaimana satu orang yang menghalang ulat-ulat yang datang kepada api-api. Macam berkatu lah di mula kan? Kalau kita kat rumah, kita berkatu luar, tak jaya tak berkatu. Kita kat kampung ada kan? Kalau kat kampung ada banyak hari kan? Kita tutup satu lampu suruh pergi sana kan? Kat sini tak ada, ada? Tak ada kan? Dah balik kampung, satu dah pindah kampung. Ada banyak lagi kan? Kita pun daripada kampung ni. Kampung Rincin ni hilir. Datang ke sana. Pelajar kita lelaki 50 orang orang lebih, perempuan 15 orang. Bila dah macam tu, subuh ke, nak semakir kan? Dengan semua dah penuh dah. Kalau cipulat dengan penuh, tutup dulu. Belajar-belajar suka lah, boleh lihat sejam. Jadi hari mula Nabi beritahu, Nabi cuba halang daripada, ulang-ulang dia masuk dalam api, sebagaimana Nabi cuba halang manusia masuk daripada api. Nabi pegang pinggang kita, Nabi pegang tangan kita, Nabi kata ada yang terlepas juga daripada tangan aku. Ha, kita punya kerja hari mula, ujuk rayu umat, ujuk rayu pegang tangan dia. Sampai Allah Ta'ala buat keputusan dia. Dan kalau kita tak ujuk, mulai nanti kita berdampak. Okay. Maka dia pula, kemuliaan para sahabat ni tidak syak lagi. Ha, bahkan kadang-kadang ada sebagai pada ulama menjadikan para sahabat ni kehidupan para sahabat ni sebagai dalil daripada nas-nas agama. Maka dia mula ikutan para sahabat yang tertinggi di antaranya apa dia mula adalah dalam tahap dalam contoh keimanan. Keimanan yang dia mula sifat yang paling tinggi yang perlu kita contohi para sahabat. Semua sahabat punya sifat yang banyak. Sahabat punya sifat yang sangat-sangat banyak. Okey, kita akan sentuhlah. InsyaAllah dalam masa akan datang, di antaranya kita perlu contoh yang betul-betul. Orang yang selain pada sahabat pun tak ada contoh dah. Sahabat contoh lah. Lepas pada tabi'in tu pun, tak boleh. Kita dah jauh ni. Tapi kita cuba-cuba. Belajar-belajar buat. Buat-buat belajar. Mencontohi kehidupan para sahabat. Di antaranya, kita mula dengan mempelajari tentang keimanan para sahabat. Kalau kita dapat mempelajari keimanan para sahabat ni, maka insyaAllah semua sifat-sifat dia akan datang. Sifat iman bila datang akan datang bersama-sama. Apalagi sifat sabar dia, as-sabur. Ini sifat yang tinggi dia. Ibu segala sifat adalah sifat sabar. Kalau sifat sabar datang, maka semua sifat akan datang dengan mudah. Asma'ul Husna tu, nama yang paling lalu as-sabur. Sabar lah sekali. Nabi Ulu Azmi ada lima kan? Oh, sebab apa? Sebab punya tahap sabar yang paling tinggi. Di antara yang paling sabar di antara Nabi Ulu Azmi tu adalah bagi dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat sabar tinggi. Perlu kita usahakan. Ha. Jadi itu sifat sabar dan di antara sifat iman. Perkara ini susah tapi sangat-sangat perlu kita usahakan. Apa? Kisah-kisah para sahabat kita bagi di antara contoh. Pertama dia punya khudu'ul asadi di Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Tunduknya singa terhadap Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia singa binatang buas tunduk taat
serah diri kepada siapa? Seorang sahabat nama Ibnu Umar. Siapa Sayyidina Ibnu Umar ni? Anak Sayyidina Umar. Di antara ni orang yang paling layak juga beriakan hadis. Bayangkan dia muda, iman Sayyidina Umar tak siap lagi lah. Syaitan dah lalu, syaitan dah tak lalu dah sekolah di jalan. Satu riwayat yang buat seminggu syaitan tak lalu jalan tu, satu riwayat yang agak lemah, seumur hidup syaitan tak lalu. Betapa kuat dia, hebat dia iman Sayyidina Umar ni macam tu. Anak dia pun sama juga. Walaupun lagu Rehan kata iman tak dapat luar isi, memang betul lah tu. Iman tak dapat luar isi. Ini iman ni, dia apa Sayyidina Ibn Umar dapat ni sebab dia usah. Sehingga apa dia mula? Sehingga binatang pun tunduk kepada orang yang punya iman yang kuat pada Allah. Apa kisah dia mula daripada Sayyidina Ibn Umar? Kha'annahu kharaja fi safar. Sesungguhnya satu ketika dia telah keluar untuk musafir. Mana pasir? Fabaina huwa yasir, ketika dia telah jalan, sedang mereka tengah bermusafir ramai-ramai. Ila qaumun wuquf. Maka tiba-tiba berhenti. Kan? Ada dia kata, yang depan berhenti, semua berhenti lah. Kan? Bapak begitu. Faqala mabanu ha'ula. Maka kata Sina Umar, kenapa mereka tu? Kenapa berhenti? Banu kan? Apa hal? Apa hal mereka tu? Qalu asadun ala tariqat akhawahum. Dikatakan kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Ibn Umar, ada singa dekat depan, dekat jalan ke depan yang telah melakukan mereka sehingga mereka berhenti. Dia singa. Fada sada ala jamati, maka Sayyidina Umar turun pada kendaraan. Ada unta dia telah turun. Suma masya ilahi hatta akhada bin dunyahi. Dia telah datang kepada singa tu hatta akhada bin dunyahi. Dia telah pegang telinga. Saya suruh belajar saya kan. Anep, itu ayam ustaz tu tengah keluar. Kau tolong anak balik ibu dia masuk dalam beban. Nanti anak dia ikut dalam balik. Baik, Ustaz. Kalau saya bagi anak, kan? Ada harimau baru masuk kat pagar, Ustaz. Tolong alam. Tak tahu Ustaz nak apa. Tak faham. Kita sebab dia boleh baca harimau sekian punya cara. Apa ni? Ayam sekian punya cara. Bawa ni ada kerbau masuk. Lepas tu ayah saya buat kios. Buat satu kedai lah. Kasi kita ada pagar, merasa pagar minta sepuika. Hujung nak buat macam kedai lah kecil. Jadi nak buat kat hujung buka pagar sikit. Tak tahu ayat tengah buka. Pagar tu terlupa nak tutup. Kerbau besar masuk. Besar. Sesuk belajar kecil masih nampak dia. Iman, tolong Allah tu. Apa tak? Kerbau. Besar sangat Ustaz, tak boleh. Ni tahap iman budak kecil lah. So budak besar. Syarif, tolong Allah lah lah. Okay. Sebab semua tengah kelas nak bangun takut. Tengah kelas bangun buka kerja lain. Marah lah Ustaz. Kita dah nampak kerbau. Nampak kerbau masuk kerbau tak tahu je. Bahkan kalau singa masuk pun belajar tak bangun. Kalau bangun, lebih takut ustaz daripada takut singa. Tak tahulah betul tak betul. Kita kampung kita tak ada singa, cuba masuk singa macam mana? Bukan musuh ustaz pun nak lari kot. Boleh aja. Dulu waktu saya tingkat empat, dekat surau, si sedap-sedap tu. Saya selalu jadi sifat jadi imam juga. Zuhur. Saya datang zuhur macam ni, lambat macam ni, lambat tadi. Lambat-lambat-lambat, saya tengok, Mama orang kat luar. Belum habis mayang lagi ni. Ikut-ikut tadi dah azan. Hari itu paling-paling masuk lah. Asal semua dah keluar. Dah habis mayang lah. Dah. Ada tetamu ke depan. Kenapa? Ada ular. Ular sawa. Tempat merah tu macam ni ada tingkap. Tingkap kaca tu. Ular tu masuk, pecah satu. Makmum belakang perasan. Belakang imam khusyuk. Pecah dua, imam pula. Imam pun belakang. Saya kata, habis mana tengah rakaat ketiga sudah, belakang rumah. Ada pun tengok ular sawa cantik, warna emas. Macam itulah tahap iman kita. Pecah satu kan, dia kata tu banyak. Pecah satu, imam steady lagi. Imam tak nampak. Makmu dah belakang dah, dia macam itulah. Pecah dua, orang belakang bagi terima, berapa lah bagi tahu, tak bagi tahu ni imam habis semayang habis. Imam pun belakang, tak bagi semayang balik. Dia orang kata lah. Dia ada telefon, tu nama abang India tu nama guna. Kita tahu lah yang guna. Dia datang, oh ini banyak bagus, ini ular banyak cantik, saya memang cari ini ular. Dia datang, dia pegang yang tu, dia buat jalan. Dia naik tempat tu, dia press, dia rumah dia. Yang ahli ular, tahu pasal ular ni, dia tak tahu pasal ular. Kita ahli ular pun bukan, ahli iman pun bukan. Kita ni ahli apa? Saya lah. Dan nanti kita kasi, saya pun tak tahu. Kalau aku tahu, aku pun jadi ular. Tak aku jadi imam. Macam dia. Ya. Tapi sini okeylah dah tutup dah belakang sampai. Boleh lah sampai situ. Macam mana?
Ini bukti dia jauh di mana kita kan. Sebab dia lupa datang pegang telinga singa tu. Pulas. Fa'araka summa nafadahu faqahu wa da'u an tariq dijhalau. Allah daripada dia. Halau daripada jalan. Summa qala ma kadzaba 'alaika Rasulullah. Dikatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menipu terhadap kamu. Apa dia? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini kita nak ambil ni. Innama yusaddatu 'ala ibni Adam ma khafa ibnu Adam. Sesungguhnya yang terikat, yang tercampur, yang tergaul ada ibni Adam di dalam setiap anak Adam. Ma khafa ibnu Adam, apa yang ditakuti? Apa yang ada dalam hati anak Adam tu, apa yang ditakuti? Betul tak tu? Walau anna ibnu Adam lam yakhaf illa Allah. Kalaulah anak Adam itu tidak takut selain daripada Allah, lam yusaddid 'ala ghayri, maka dia tidak akan takut selain daripada Allah. Maka kalau kita ada rasa takut dengan makhluk, maka masih lagi kita ada masih lagi kita tak takut pada Allah, betul. Wa innama ukida ibnu Adam liman raja ibnu Adam. Dan sesungguhnya dipertanggungjawabkan anak Adam itu, ditugaskan kepada anak Adam itu, liman raja ibnu Adam, bagi apa yang diharapkan. Walau anna ibnu Adam lam yarju illa Allah, dan kalaulah anak Adam itu tidak mengharapkan selain daripada Allah, lam yakilu illa ghayru, maka dia tidak akan takut, dia tidak akan rasa perkara lain lebih tanggungjawab daripada Allah. Boleh dia boleh. Susah dia boleh. Salafus soleh, ada terkisah salafus soleh. Macam kita dah terus bayang. Orang-orang Arab, India, Pakistan, semua, dia suka buat rumah atas ada slab. Batu. Kan? Nanti kalau musim panas, boleh tidur atas malam. Musim sejuk tidur bawah lah. Nanti kalau anak ramai, dia tambah lagi rumah, tambah lagi rumah. Akhirnya dia tak mau ketak pun, tak kuat pun. Tapi dong, maaf tu, gabung-gabung kan, dia sama-sama kuat lah. Kalau ikut engineer tu, tak lepas tu dia berpaling tu. Ada yang biasanya, dekat lebih tinggi pun apa. Sebab dia gabung antara sebelah-sebelah. Jadi yang dibilang, majlis kata bahasa Allah Fasal Al-Fasalim pun juga. Dengan semayang 10 orang-orang, datang singa. Apa dia boleh? 9 orang naik datang. Seorang tengah semayang, singa tawaf 7 kali. Lepas tu singa pula. 9 tuan. Habis orang tunang kau ni gila. Walau tunggu ila aidiku bila tahluka. Jangan kau campak diri kau ke lembah kebinasaan. Kalau kau tak naik, kau tak lari. Bahaya singa datang makan kepala kau. Dia kata apa? Aku malu depan Allah, masih takut dengan selain Allah. Boleh? Kalau kita belakang Allah, takut dengan Allah, gagal. Di depan Allah dalam solat, takut dengan selain Allah. Ini iman kita ni. Sangat-sangat penting. Kata para Allah, bahkan kalau kita rasa terkejut saja dia. Terkejut dia. Dengan perkara-perkara yang kita takut. Contoh apa? Orang haibib kat depan. Kita kata orang haibib. Oh, depan ada polis. Makin dia tarik, makin dia retak. Sipel. Nampak pun terus rasa apa terkejut. Kata para ulama, rasa itu berhubung. Ini dia. Paling-paling pun kat depan kenapa? Sama ni kan? Sama lah, nanti kita boleh pergi. Tapi boleh tak keluar daripada hati kita ni, takut sekali pada orang. Boleh tak? Itu yang kita boleh usahkan. Apa lagi yang dia bilang, waktu kita terkejut kan? Walaupun kata para ulama, dua pendapat. Kalau kita terkejut, keluar kataan Allah. Keluar kata subhanallah. Ibu saya akan terkejut. Allah SWT. Muhammad. Ibu dalam tanda semua. Okey. Maaf. Itu mak saya. Dalam tanda apa keadaan dia punya terkejut. Allah SWT. Muhammad. Guru kita, Allah Rabbi kan? Ustazah Allah Rabbi. Kan? Guru saya dulu, waktu saya kata masih. Selalu jumpa je kita, dia akan terkejut kan? Dia akan macam. Dia nak tengok apa yang keluar pada dunia. Kalau keluar Allah, apa dia tu? Kan? Kita nampak orang gantung buku, kita nampak orang tu jual kan? Kita tak perlu sedih, kita tak perlu gembira. Kalau keluar je Allah, kita kena gembira lah. Dia tu syukur, berpusing 10 kali, tapi sebelum dia tu, dia sebut Allah. Kita dah patut gembira dah. Kalau mati, dia terima. Kalau accident lah. Tapi accident, tak ada apa-apa. Tapi tak keluar Allah.
suka ambil dikira sebab kita ni tahap lemah. Tetapi ada juga satu di pendapat yang utamat, kalau selawat terkejut dikira juga. Dia selawat khususnya jelek. Maka bagus sekarang kalau kita daripada sekarang banyakkan selawat, supaya kalau terkejut pun kita selawat, maka selawat itu tetap sepakat ulama dikira sebagai zikir. Di sini dikira sebagai selawat. Kalau zikir-zikir yang lain, sebagai pendapat kata tak dikira. Sebab apa? Sebab nanti apa? Ha, kita tunggu waktu kita terkejut, lah kita zikir. Itu pendapat yang kata boleh kan? Pendapat kata, kalau banyak dia mengerti Allah, maka keluar lah Allah dalam hidup dia waktu dia terkejut pun. Guru-guru kita ulama tu selalu bagi tafsiran kan? Lori kicap, accident keluar lori kicap. 3 bulan lepas kat Bandar Ciputra, accident lori telur. Keluar telur. Kalau dalam berita, keluar TV, ramai keluar duit siling, ramai orang berhenti. Masuk dalam helmet dan selesai. Tapi yang pada sebulan hari, tahun ni, 2-3 bulan lepas, accident keluar telur, dia tak jumpa pula nampak orang keluar ambil telur. Tapi keluar telur. Sebab dalam lori itu ada telur. Penuh telur. Sepah dia punya, sepan telur. Macam tu dah, bila satu orang tu dalam hati dia, dia usahakan lagi dalam hati sama ada dia dengar dengan perkara-perkara. Untuk sampaikan dalam hati ni, dia ada 4 sungai. Kata para ulama dia ada 4 sungai. Yang akan ngalir dalam hati kita. Pertama, sungai daripada mata kita. Banyak tengok perkara-perkara yang akan menceritakan tentang Allah. Apa pun nanti. Kata para ulama, tolonglah kita baca dunia ni dengan baca, dengan pandangan yang Allah SWT nak baca. Saya beri contoh apa dia. Satu orang bayi, baby. Anak saya 10 bulan. Datang orang lain. Dia tengok, makin dekat, dia nangis. Dia baca, ini bukan bapa aku. Maka dia akan nangis. Datang, dia tak nampak apa-apa. Ini ayah aku, dia akan sabar. Sebab itu pembacaan satu orang bayi pada mata. Jadi pembacaan mata kita ni, kalau kita tengok buah kan. Oh, buahnya 1 kilo 4 ringgit. 1 kilo, 10, baru ni 3 kilo 10 ringgit. Baru lagi 4 kilo 10 ringgit. Tak boleh lah itu. Tengok mangga, apa-apalah kita makhluk. Kita nampak manisnya pada makhluk. Tolonglah kita pada ulama ajar juga bila kita nampak dia benda, kita tengok hebatnya pencipta kepada makhluk. Baru perkara itu, barulah mata kita membaca kebesaran dan masuk dalam hati. Apa tu keadaan? Nampak kubur, wah indah, insyaAllah, mudah ikut. Sejak kita kubur dalam kubur, kita relax je. Nanti sampai masa-masa tak. Bagi salam, assalamualaikum ya ahli diyar. Salam sejahtera. Salam sejahtera ke atas ahli kubur. Minal muslimin wal muslimah, di kalangan muslimin dan muslimah, wa inna insyaAllah mudah ikut. Dan satu masa nanti insyaAllah kami akan follow you all. Kami akan datang juga. Ini pandangan mata kita membaca tentang Allah masa dan nanti. Ini di antara semua yang pertama. Tolonglah apa pun kata. Nampak orang, apa pun dah kaya ini. Afal Allah, ini perbuatan Allah. Tuan kita dengar, kita tengok apa keadaan kita tahu ini. Afal ni Allah. Allah yang melakukan perkara ini. Fa'alun lima yurid huwa Allah jalla jalaluh. Melakukan apa yang dia kehendak itulah Allah SWT. Apa pun keadaan dia dulu. Contoh kita tengok, matahari naik. Bukan zat matahari yang naikkan sendiri. Matahari, Allah yang naikkan. Kita tengok, ini Allah yang dalamnya ni. Kalau Allah tak jalankan, tak jalan. Dalam hadis dari hadis dia, setiap hari matahari akan mengadak Allah. Setiap hari. Dia akan mengadak seketika, kita tak tahu lah dekat mana dia mengadak. Tapi dalam hadis kata, dia akan mengadak. Dia akan mengadak seketika dan Allah tak ada sekarang tak mengadak. Setiap hari. Sampai satu masa dia mula, dia mengadap. Allah tak bagi arahan lagi dia beredar. Mata dia tunggu je lah. Allah tak selalu beredar, dia tunggu. Satu hari, dua hari, tiga hari, dia tetap je. Ini masa kiamat ni. Mata dia tak berak. Gelap je, tiga, dua hari, satu pendapat sampai tiga hari. Waktu Allah tak nak bagi, sekarang kau beredar. Boleh beredar. Tapi beredar daripada mana kau datang. Dia datang macam ni. Jadi dia mula beredar, dia akan ke belakang. Datanglah nanti masa itu. Ini ada mula matahari yang besar. Ini yang antara yang paling besar seluruh bumi ini. Mentaati hanya kepada Allah SWT. Begitu tengok matahari, subhanallah. Allah yang telah kuat, Allah yang mengira dia pula. Dia orang pula, dia orang minta. Apa pun pandangan mata kita tertafsir pada Allah dan sampai dalam. Tiga, sekarang kita dengar pasal Allah, banyakkan dengar pasal Allah. Buka radio, ustaz tengah ceramah. Cerita pasal Allah pula. Buka sinar. Bukan tak boleh. Dah alam-alam terbuka ke dia? Jangan-jangan kali lah. Itu cara ni.
dah terbuka boleh baik, jangan kali dulu. Itu para ulama kan, paling kurang, ini lah sekejap. Macam tak sekejap kan, paling lemah. Contoh kita ada hal sikit ni. Macam lagi ada tak sekejap kan. Contohlah, semampu je kita boleh duduk sekejap. Tapi berkat sikit. Ustaz dah berlimah tu, kira tu, gerak. Itu paling kurang. Kebaikan yang dia boleh sebaik-baik kita buat terus. Walaupun sikit. Dah tak sekejap tu 3-4 jam lama lah pula. Dia buka, dia tiba sampai lagi. Nah, lagi pun tak semestinya ada ceramah, ada ceramah. Kata ada tiba lagi, hakikat dia. Tiba dekat sini, ada tak sekejap, dia tak lah sekejap. Satu poin yang dapat satu poin. Ya, aduh, nak alih, Ustaz kata dia tinggal juga satu poin. Dengar sikit, kan? Bahawa bintang-bintang Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran untuk tunjukkan jalan-jalan satu orang yang dalam pelayaran. Terus tadi, dapat satu poin tadi. Itu ulama. Tiba-tiba kita tertiak, ada salah duha. Contohlah, dia bagi tahu lebih pada praktikal kehidupan kita di Malaysia. Itulah praktikal dan keamanan dalam itu. Waktu 9, kita nak masuk tandas. Oh, ni kalau 9:00, cantik kan? Tiba-tiba kita kata, takpelah, kejap lagi lah. Rasulullah saya, duha panjang. Cara dia kata, ulama ajar, pergi tandas, buang air, tulang dulu, terus baik. Sebab kenapa dia kata, kalau tak, kita tunggu kan, sampai 11, sampai 2 dah tak pergi. Dia biasa je tu. Aduh, dia tinggal dua ini soal. Dia cerita. Sebab rasa yang pertama tu adalah taufik daripada Allah untuk kita buat terus. Dan sebenarnya dia Allah tak minta pun kita buat kebaikan yang lama sangat. Kejap je. Allah nak tengok, dia tekan bantuan, hidayah yang aku bagi tu kau dah buat tak? Buat tak? Mana tu kan dia buat je. Tapi daripada isyak sampai semua dia punya Allah nak diorangkan pada kita. Dia umum dah dia punya. Tuan-tuan semua dah buat 13 rakaat dah sehari. Alhamdulillah. Allah nak dorongkan pada kita daripada isyak sampai subuh untuk bangun malam. Dan ulama kata sembahyang dua rakaat sebelum tidur pun dikira mendirikan malam. Walaupun pak dia dikira juga. Oh, kalau begitu tak kira boleh lah kita Ustaz. Kalau boleh kita bangun juga lah. Sebab kata para ulama dia bila orang yang melakukan solat di waktu ni baru terkeluar daripada golongan yang tidak lalai. Berapa? Kita yang tak mandi waktu yang asal waktu. Maksud saya bagi macam tahu je tu, kita tingkatlah lagi. Itu maksudnya, yang baru nak semayang lima waktu, sempurnakanlah lima waktu. Tapi kata para ulama, orang yang dah sempurna solat lima waktu ni, baru terkeluar daripada golongan yang tidak dalam. Sebabnya apa betul lah? Dalam 24 jam, berapa jam kita bagi masa pada Allah? Okeylah, 2 jam untuk solat lima waktu. Takkan kita dikira orang soleh, yang orang yang betul-betul mengerti Allah tak? Takkan bawa 2 jam dengan Allah. Dia kata para ulama untuk nasihat pada kita, bagi kita semangat lagi. Orang yang laksanakan solat lima waktu ni baru terkeluar daripada golongan yang tidak lalai. Macam mana nak masuk dalam golongan salihin? Maka golongan salihin di atas golongan yang bawah juga. Minan Nabi, Siddiqin, Syuhada, Salihin, paling ulas. Ya, kalau boleh kita nak jadi orang syuhada. Kami Siddiqin membenarkan agama. Minan Nabi, orang yang buat kerja-kerja agama, buat yang kerja apa yang Nabi buat. Ini di kalangan Nabi dibangkit pula. Nabi tengok, ni golongan mana ni? Bukan Nabi-Nabi, tapi martabat dia macam Nabi-Nabi. Nabi minta dalam hadis ini, umat aku yang dia buat ambil tugasan kita juga. Allah, Nabi cemburu tengok umat Nabi yang buat tugasan kerja Nabi-Nabi juga. Nabi kata, ini bukan Nabi-Nabi, kami tahu sebab sekarang Nabi dia ada tanda-tanda cap mohor dia. Nampak ada cahaya keluar daripada cap mohor dia. Ini dia ni tak ada cap mohor dia. Dia ni yang buat tugasan para amin. Syuhada yang membenarkan agama. Siddiqin membenarkan apa? Syuhada, mati syahid di dalam. Salih mana rendah kita buat. Dan kita jumpa usaha-usaha doakan anak kita, saya dan anak soleh. Semoga Allah SWT jadikan saya dan anak kamu anak yang soleh dan musleh. Apa maksudnya Ustaz? Soleh itu orang yang baik, musleh orang yang jadi sebab untuk orang jadi baik. Wah, jazakallah khairan. Tapi sebelum jadi musleh, jadi soleh pun dah alhamdulillah. Di antara dia apa? Dia boleh jadi orang soleh ni? Di antara tanda-tanda orang soleh dia mendirikan malam, dia bangun malam. Kalau tak ada dia, kita tak boleh dikira. Kita pun tak jaga dapat diri orang soleh. Tapi Allah bangkitlah kami di kalangan orang-orang soleh, orang yang bangun mendirikan malam. Dia apa dua kan? Kan? Anak-anak lah waktu mungkin awal-awal kita tak sengaja kan? Sekali malam dah dengar. Ni dah bangun pukul 2. Buang air kan? Ambil tu semayang dulu kan? Allah nak daripada isyak
sampai subuh 2 rakaat kata para ulama yang umumnya. Daripada subuh sampai zuhur Allah nak 2 rakaat dah solat duha. Isyak sampai subuh dah memang tentu dah tak ada hal masa dia. Tapi duha ni habis solat subuh setengah jam sampai setengah jam sebelum masuk waktu zuhur. Itu masa solat duha. Lama. 2 rakaat. Duhur pun boleh sembahyang kat pejabat dia. Kawan-kawan tu lepas je sarapan pergi tandas surau. Kat pejabat pun ada tandas. Pak belakang tak suka kerja, biar aku pergi tandas lah. Mana? Kat surau. Kawan dia kata, ay, dah bertahun nak saya pergi surau, tandas kat surau je. Rupanya bukan pergi tandas. Pergi tandas, lulus naik duha. Kakak pejabat kan, orang kata, udah awak ni baik. Macam tu kata. Mana kat pejabat itu kat saya, mana pejabat, pejabat tak ada tempat sepanjang? Ada. Tapi tak. Belum tentu lah kan. Baik tadi kita pergi mandi swimming pool. Waktu swimming pool, tukar baju, semayang Allah. Semayang lah apa-apa itu. Boleh semayang. Ini permintaan Allah SWT pada kita. Dan insyaAllah dia boleh. Bahkan tadi juga amalan yang dah istiqamah ni boleh pula dalam kerja kita ganti. Bila dia boleh kata sebagai pendapat, salah ni kita dapat, boleh tu lah. Kita dah boleh istiqamah lah. Esok kita buat semayang luar, makan. Esok lepas luar, banyak. Lepas tu boleh sampai ke Allah. Ganti. Dah terjawab satu hari, ya, kira dah istiqamah. Tapi yang dibuat, esok tak buat, esok nak buat. Esok je nak buat, tu pun ingat. Tak payah, pergi esok pun sampai ke Allah. Boleh insyaAllah. Dan iman kita, perlu kita perbaiki. Saluran sungai daripada mata, tengok bersalah masuk dalam hati. Daripada telinga, kita dengar. Kita usahakanlah, setiap masa kita dengar. Sehingga Allah SWT masuk dalam hati kita tak takut selain pada Allah. Dan nanti bila-bila masa kita keluar daripada mulut kita, La ilaha illallah, jannah. Siapa yang akhir kalam dia dah semua, La ilaha illallah, pasti masuk syurga. Kalau mak ayah kita, nenek atau kita, siapa-siapa pun tiba-tiba suruh mati dia semua, La ilaha illallah. Jadi kita tak payah nak risau nak buat tahlil. Tapi nak buat boleh. Tapi tak payah nak risau. Yang buat ni kalau yang risau dan tak buat, sebab dia punya jenazah, ayah nenek semua tu tak sebut La ilaha illallah. Kuatir tak sejumlah dia. Kata dia buat. Dan orang cakap, bila aku tak ada, buat. Bagus je buat. Tapi kalau dah masuk dalam bila ayat Allah, tak payah buat. Tak. Kalau dah buat, lagi bagus. Sebab dah tenang. Hadis Nabi pernah. Zaman para sahabat ni, kekuatan zaman para sahabat. Zaman para sahabat yang tak sebut dalam bila Allah sebelum mati ni, jadi hairan. Jadi pelik. Dilaporkan kepada Nabi. Kalau Nabi kata dia orang munafik, bawa pasal tu, dia munafik. Kalau Nabi cakap lah. Dan Nabi pernah beritahu, saya tak apa pada ajaran, nama-nama, senayan orang munafik. Maka saya dah tengok, saya nak uat, akan tengok. Kalau ada jenazah meninggal, saya rindu Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia semayang tak, semayangkan tak jenazah. Kalau tak semayang, saya nak uat tak semayang. Tahulah dia tu orang munafik. Kalau mati, sahabat mesti sebut dah ingat. Datang ke sahabat, saya nak al-kawah kan. Mati tak sebut dah ilaha illallah. Sayyidina Bilal tahu bagi tu Rasulullah. So apa boleh? Kenapa bersahabat tu tak ada sebut dah ilaha illallah? Ditakdirkan tak ada sebut. Dia mesti ada masalah dengan keluarga dia ke, anak isteri ni tak ada. Rupanya mak dia kecil hati dengan dia. Dia boleh. Kecil hati dia aja mula. Kecil hati sengaja memang tak boleh. Tak sengaja pun tak boleh. Contohlah abang kita bawa kereta. Kita bawa, tiba-tiba kita nampak lubang, kita telak kanan sikit. Telak kanan sikit. Buang motor belakang sebelah kita, dia putar macam ni. Situasi bahaya untuk motor, dia suruh berhenti kot. Situasi bahaya untuk motor, kalaulah, sama, itu tak sengaja. Kalau kita sengaja, motor tu berlaku masalah, maka tu jadi dosa kecil pula. Tergolek motor tu dosa besar pula. Kalau kita sengaja lah. Kalau dok elak pak waktu tu tak apa. Saya bagi contoh sengaja bawa kereta, kita ada buat accident tu tak sengaja. Sengaja je kita bawa laju-laju. Kita bawa main-main, bawa laju motor terjatuh dosa kecil kalau dia gelabah tak jatuh. Dia gelabah jatuh pula dosa besar. Lalu minta maaf, perlu ubatkan, perlu apa. Ni sengaja dengan tak sengaja. Macam tu juga ada mula kita sengaja buat rosakkan iman kita sengaja dengan tak sengaja pun masalah. Kita sengaja rosakkan iman kita masalah, tak sengaja rosakkan iman kita pun masalah. Jadi kita pun Nabi ajar doa dekat kita, baca doa ni, Allahumma inna nauzubika
neraka jawapannya. Kita minta apa yang tak tahu. Sekarang kita tak tahu mana syirik yang kita buat padahal kita tahu. Kita minta apa juga. Ini syirik. Ini salah. Dan ibadah pun sama dia. Maka saya dan kita semua selalu minta maaf dekat semua orang. Khususnya dekat ibadah. Anak isteri kena minta maaf, rajin minta maaf. Kalau dia ada sakit hati pada kita, tak sengaja pun dikira juga salah kita. Kisahnya saya nak alfamah. Satu ketika banyak orang dewa yang kita bawa satu yang paling kuat sikit, pala asam. Dia bawa buah, mangga ke apa. Bila dia balik, isteri dia ada kat rumah ibu dia. So dia masuk dalam rumah ibu dia. Dah ada dulu sekali. Maka dia bagi buah kat isteri dia. Isteri bawa balik. Dengan niat supaya isteri dia pilih yang baik-baik bagi dekat mak dia. Mak dia faham, anak dia lebih menyayangi isteri dia. Anak dia sendiri lebih sayang pada isteri dia. Kadang dia telah sakit hati, mak dia telah terkecil hati. Dan isteri telah datang, tahu apa, dah tak pernah kau makan, aku dah kenyang, aku tak nak. Kecil hati, ini punca. Ini masalah, dia boleh tak respon, dah inah. Maka Nabi kata, wah ibu, kalau tak dibakar anak kamu ni, dia takkan mati. Ini azab bagi ibu yang tak maafkan dia. Dia dengar je Nabi nak bakar api untuk bakar anak dia, baru ibu dia maafkan. Tak pernah maafkan. Ibu mana yang tak nak tengok anak dia masuk dalam api kan? Bila dimaafkan, baru sebut, la ilaha illallah. Jadi boleh. Kita jaga hati semua orang. Paling penting ibu kita. Kita ni ada benda yang paling penting. Kita jaga siapa? Ibu kita, isteri kita. Dapat jaga ni, jagalah anak kita, jiran kita. Ibu ni kalau tak jaga betul-betul, ayah, siapa cakap dengan saya lah kan? Kadang yang masalahnya tak sengaja, itu yang lagi masalah. Kalau sengaja itu memang salah. Tak sengaja. Dia tiba kan, kita dah biasa dah panggil isteri ke sayang. Kan, macam-macam. Tiba ibu kita datang. Kita berkata, sayang, tuan ambil air, ibu kita pulai. Macam mana aku ni, ngaku tak boleh jumpa. Dia terasa masalah. Ini masalah. Dululah dia kisah kahwin, kisah cinta. Kan? Jadi jangan mengada-ngada depan ibu. Kau dah mengada-ngada, kau dah orang tidak. Contoh, bahawa benda ni harus tu. Ibu kita sakit hati terasa, ini pun mengganggu iman dia. Mengganggu kita punya hubungan dengan ibu ayah. Lebih lagi yang sengaja kan? Kan? Lebih lagi yang sengaja. Maka dia mula di zaman para sahabat yang tak sebut lain-lain yang pelik. Kenapa tak ada sebut? Kenapa ni? Mungkin sahabat dibincang. Tak boleh sebut pelik atas nama orang lain. Dia tak mati dan tersebut dalam apa masalah. Dia boleh selesai dah. Semua para sahabat boleh sebut dalam. Zaman kita satu ustaz atau satu orang tu boleh sebut dalam. Kecoh satu kampung. Mana satu dunia. Hebat. Acik ni boleh sebut lala sama mati. Patutnya itu yang biasa yang tak boleh sebut dalam. Luar biasa. Kita hidup atas muka bila dia pula habiskan semua sakit bagi masa kita ni untuk dapat perkara ni sepatutnya. Sebelum mati saya nak sebut Dalilahilallah. Sepatutnya. Untuk kisah lagi, ulama hadis, dia merajak hadis, dia sebut dalilah, dia alim. Satu masa, Allah SWT nak mulakan dengan kematian untuk bagi sah pada kita. Anak dia, anak dia, dia tak hakim dia. Kulu la ilah. Tak sebut la ilah. Tiba-tiba anak murid dia ada dengar ilham. Dapat ilham kan? Sebab guru dia ni suka sangat dengan hadis. Maka Allah Ta'ala mulakan kematian guru dia dengan hadis juga. Maka anak murid pun baca hadis. Kita ingatlah murid apa? Abi Syari radhiyallahu anhu qala Rasulullah man kana akhiru dia cakap dulu lepas tu guru dia baca balik riwayat pada awal. Abi man kana karamina ila Allah. Ah. Bila satu orang katanya Allah Taala akan matikan dia dengan masa lama masa dia di atas muka bumi. Satu orang pemain bola Allah tarik masa dia pemain bola. Satu orang masa dalam berniaga masa dalam masa dekat Mesir tu dia pula ada satu member bas tu. Dia menazak, dia kata, Mus Mansurah. Macam kat KL, dia kata, KL Sembahan. Dia mati waktu nazak, orang talqinkan ayah, dia kata, KL Sembahan. Sebab kehidupan dia 30 tahun, dia talqin ke KL Sembahan. Kalau KL Sembahan, dia kata, Mus Mansurah, mati. Satu orang tu dia mati, ikut apa lama masih di dalam amal. Dia duduk selalu dalam amal kebaikan, sebab Allah Ta'ala mati, dia dah. Dia lah ilah Allah ni memusahkan. Bermati-mati untuk perkara ni. Atau ada tahlil dan masa tahlil tu lah ilah Allah. Maksudkan Allah dalam hati ni. Maka dia benda, betulkan lah ilah Allah ni. Maksudkan mulut kita, mata jadi tahu tengok kebesaran Allah. Dengar, mulut kita ulang-ulang.
sebabkan nak cari rezeki, tak tahu apa perkara yang haram, riba dan sebagainya. Untuk apa? Untuk makan je. Pakai semua tu nombor dua. Pakai, tinggal tu boleh. Paling penting rezeki untuk makan. Rezeki makan dulu ni, dia ada kaitan dengan finansial. Maka baca doa masrur ni mengingatkan tentang Allah. Maksud tanda baca doa masrur, mulut kita ni baca doa masrur, ingat tentang Allah. Allah maksud nanti kita, ya Allah minta lindung daripada syaitan yang gaib, syaitan yang buruk, syaitan jantan dan syaitan bintang. Satu lagi kata, dan khumusi wal khabahin daripada keburukan dan kekotoran. Minta lindung. Dan kalau dalam tandas, kau ingat Ustaz? Macam mana? Nafas dah latih dah. Nafas dah latih lah. Janganlah dalam tandas. Allahumma inna dan keluar bersama, gufranaka, ya Allah, aku minta ampun. Apa kaitan Ustaz? Keluar tak ada minta ampun. Gufranaka, alhamdulillah, jadi adhaba'an yang ada wa'afani. Doa Allah, saya minta ampun. Gufranaka, alhamdulillah, jadi segala putih bagi Allah, adhaba yang hilangkan pada saya, adhaba putih yang pasir. An yang ada daripada saya kesakit, wa'afani dan sembuhkan saya. Apa kaitan dia keluar tanda saya minta ampun? Nanti malam jamaah, dalam tandas ada satu, adalah masa yang tak boleh ingat Allah secara lafaz. Boleh? Macam masa tadi, Allah mesti keluar dalam tandas tadi. Subhanallah, Alhamdulillah tadi. Dalam tandas, satu masa yang tak boleh zikir pada secara lafaz. Dari mulut, itu pun Allah Ta'ala suruh minta ampun. Imam Bukhari masuk tandas, semua orang, anak murid dengar, anak saya tolong baca hadis. Supaya dalam tandas pun dia boleh dengar hadis. Dulu tak kita belajar, kita tengah tunggu-tunggu dan pergi tandas pagi-pagi. Tiba-tiba ada orang datang-datang baca Quran. Betul, ustaz baca Quran. Baik, tersilap. Ustaz garam. Sebelum nak asyik pergi tandas, dia dah ulang-ulang nasib hafalan baru. Tiba-tiba nak buang air, pergi dah tandas. Dalam tandas pun masih teringat. Ulang lagi yang tadi nasib. Oh betul, mana pun baca Quran. Faham, terlupa. Okeylah, terlupa. Dalam tandas, bukan satu masa yang tak boleh ingat Allah secara lafaz, perlu minta ampun pada. Yang adalah hati. Bila lagi waktu anda besar, laki dan wanita anda besar, tak boleh ingat Allah. Walaupun ada pendapat mengatakan boleh. Sama ada haid boleh, sama ada janabah, mandi wajib pun boleh. Ada pendapat kata boleh, kuat dia kata tak boleh. Satu dua datang Sayyidina Abu Hurairah, waktu dia bersama isteri malam-malam pun dizikir, ya subhanallah, alhamdulillah. Isteri kata boleh, cuba mungkin. Boleh. Itu boleh. Ingat waktu dah tidur, waktu yang kadang kita tak fokus dengan Allah, boleh tak ingat? Sabar bagi Allah. Boleh buat? Boleh. Tak boleh. Jadi ada berapa kata benda ini? Waktu pada masa zikir lagi pada Allah SWT. Mulut sama ada kita doa masuk, kita zikir Allah supaya masuk Allah dan Sayyidina Abu Hurairah, dia takkan tidur selagi dia tak ambilkan disimpan dan 12,000 kan. Lalu kita buat dalam mana kita mampu. Mulut, mata, tiga hati fikiran kita. Kita tak ada pun tak Allah. Sehingga dah empat saluran ini masuk dalam hati kita. Faham dalam hati kita ada Allah, maka kita akan tak takut saya kepada. Bukan maksud tak takut saya kepada Allah, kita melanggar je semua. Melanggar kerajaan, kita langgar boleh tak. Kita tak takut yang perkara yang patut kita takut. Saya singgah tadi. Dan kalau semua takut, saya singgah tadi dalam musafir. Atau mau jelasin itu jalan, baru jalan. Kan jadi susah, enggak kan? Ha. Bila tadi kan? Diam, bila. Bila, kalau kita bayangkan, kita diam. Dia tidak ada hati. Ke dia niat pula jadi dia masuk rumah Allah tu dia nak patut kita. Dia tak niat macam tu. Dia nak jalan-jalan ni. Allah pun nak uji kita tengok ke mana kan. Jadi ada benda. Usahakan atas tubuh ini. Atas masa kita habiskan satu bagi masa kita ni. Benda. Macam mana kita masukkan Allah dalam hati. Sayyidina Umar tadi bukti dia tak takut saya pada. Ada perkara ni bukan berlaku untuk zaman dulu je. Sama sekarang pun masih boleh berlaku. Guru-guru kita dengan rumah. Bunyi umur dulu apa-apa pun orang kita nampak. Dia tengah zikir diam, tak berganjak pun. Dia tahu guru-guru kita, waktu kita kenal dengan kawan dengan guru-guru orang saya, kita tak nampak lah. Kita pun tak pernah nampak. Dengar dia betul ke tak betul. Duduk-duduk orang saya, masya. Kita nampak lah. Bila kita nampak, kita senang lah. Nak usaha lagi. Kita dengar je. Okay, kita ambil lagi kisah yang masyur ke? Abi Umar kan? Yang nak datang. Tak lama lagi datang Malaysia, yang datang guru kita. Guru kita semua. Pendidik kita, murabi kita. Satu ketiga telah jalan dekat hutan belantara dulu yang betul-betul hutan ni banyak singa lah. Singa ni besar kalau lori Pajero tu jalan, dia tolak boleh jatuh. Tak wali nak masuk, tapi dia kata masuk juga. Sebab sampai dalam dia nak buat awak. Tengah jalan, rumah dulu nampak singa, berhenti lah pemandunya.
makanan aku, singa bukan manusia, bukan makanan singa kan. Jadi singa tak ada niat nak makan kita, tapi kita je berasa singa tu ada niat nak makan kita. Praktikal lah. Nah, itu tak praktikal lah. Kita pun tak tunggu singa lah. Kita apa ada rasa takut selain pada contoh harta turun ke apa-apa lah, naik ke apa-apa ni pun. Ini ujian-ujian praktikal ketakutan hati kita lah. Macam mana Umar, macam nak kita anak ni. Bukan kita tak pula pelaksanaan perkara untuk memperbaiki kita punya ekonomi, itu buat je rasa. Tapi hati kita, jangan kita rasa takut selain pada. Ni pengarang kitab kata, Mulan Yusof kata, bila ditanya, Mulanah, dengan kitab kata, macam mana, apabila ada barang naik tahun tu, tahun 60-an, barang naik, dia baca satu ayat Quran, memberi maksud, bahawa Allah SWT akan menurunkan rahmat atau memberkat pada satu tempat tu, mengikut amalan yang dia naik. Jadi pendapat dia, pada saya terbiasa untuk amal pendapat dia. Amal baik yang naik, rahmat yang turun. Amal buruk yang naik, amal buruk yang turun. Waktu air tak ada dulu, 6 bulan, 7 bulan, dulu. Dalam dulu, tahun 2015, 2014 kan? 2014, yang air lama tak ada sejak tu kan? Kita tanya Ustaz kita, Ustaz tanya, Ustaz kata, kathrul khabath. Kenapa? Kemaksiatan lebih banyak daripada kemungkaran. Kamu iktibar sekarang kemaksiatan 51%, kebaikan 49%. Allah naikkan azab, balak turun. Balak. Amalan buruk naik, balak turun. Sekarang kamu usahakan macam nak tukar. 51 kebaikan, 49 keburukan, tukar sekejap. Berhenti air. Nanti jawapan. Nanti mau usah. Ya, usaha kita sama-sama kita pujuk Raja Umat. Ramai lagi orang tak tahu pada agama, ramai lagi orang tak patah pada solat. Itu maksudnya dia. Kan? Itu puja dia. Rahmat Allah tak turun. Dia bukan pasal air, pasal segala-galanya. Itu kan itu sebab saja. Kalau betul amalan kita, dia boleh air pun boleh keluar pada perigi. Ini perigi pun kering. Maka dia boleh kita betulkan hati kita. Tawajuh kita hanya kepada Allah SWT. Betulkan percakapan kita, penglihatan kita, pendengaran kita. Sehingga kita dapat sempat-sempat rasa sahabat. Banyak kisah. Kita usahakan dalam praktika dan kehidupan kita. Kita insyaAllah lebih baik. Yang baik pada Allah. Jadi kita niat lah. Kita nak habiskan masa kita. Ya. Apikan dalam masa supaya Allah Ta'ala rahmati kita. Ampun kita dapat sikit-sikit mujahat. Yang boleh balik kita fikir-fikirkan. Kalau kita dengar ni lama kan dia boleh kan? Kita pun tak ingat semua. Lebih-lebih lagi kita tak tulis semua. Mungkin kita rakam semua tapi tak dengar semua. Tapi nanti kalau kita niat nak amalkan dia boleh, Allah Ta'ala akan bagi taufik untuk amalkan yang menu waktu kita nak amal nanti. Sekarang kita niat nak amal nanti semua kebaikan yang terdekat. Nanti bila sampai masa ni sepatutnya kita perlu solat duha. Waktu tu Allah akan bagi taufik sebab kita niat nak amal sekarang. Ha. Sekarang nanti kena apa satu dia tadi pun banyak. Kita niat semua tu. Ya Allah, lemparkan petunjuk daripada aku nanti pada setiap masa dan keadaan yang sepatutnya aku buat. Apa maksudnya aku? Mengetahui setiap perintah Allah. Pada tempat dan keadaan tu. Setiap perintah Allah pada masa dan keadaan tu lah masa ilmu. Waktu ni apa perlu saya buat, waktu ni apa perintah Allah. Ini orang yang berilmu, beragama. Orang yang mempunyai ilmu tentang Allah SWT. Ini insyaAllah yang baik pada Allah. Allah pada rumah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka wa 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 nas'aluka wa